Nah, ya itu. Lek misalnya andai kata kita dibujuki ya oleh we ya wis let it go. Tapi lek misalnya kita isa lek misalnya isa ndak sampai bocor kan lebih baik gitu dong. Daya itu ya kan sementara ini dapat beras, dapat sumbangan dari gereja ya karena ada kondisi gini kan kita tetap harus lapor tante. Seperti itu. Cuma Om Samuel gue cuma bilang gini, ya wis gini con, lihat Noe ini misalnya ternyata dia dia sendiri bilang sudah cukup, tak usah dibantu, ya sudah bisa dialihkan ke orang lain. Ternyata dia sudah oke, keuangannya sudah oke, ya nanti gue informasikan ke sana, gitu loh tanda. Soalnya lah kita wis tahu firman, kemudian ono orang sih kelaparan gak dikasih iyo, yo gak tepat dan gitu. Wong dia bukan nyiptakan gak bisa makan kok. Memang ya income dia lagi sedikit, lagi kecemplung gitu tanda. Oh jadi kot baik diajari cara nih berenang, gak usah wis kayak pelampung sih, ditolong sih, di pinggir nose kayak gitu toh tante. Itu like konsep PW betul kan? Iya ya sudah begitu tante. Betul betul. Maksudnya Mario tuh takutnya gini, oh sono tante Tina wis aman, wis gak usah berusaha lagi. Nah bagus. Terus kemudian wis selama ono tante Dewi wis aman, isok nyari-nyari no. Terus satu sisi bilang, oh uang kecil aja loh kok kita gak mau bantu. Si Audrey bilang gitu. Ya, ya dilema sih tante. Iya, oh ya betul, 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 betul. Iya, maksudnya gini loh. Ya orang ini lagi butuh pertolongan gitu loh tante maksudnya. Ya, ya mungkin mungkin karena dia minta sama Tuhan.